Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay, kepada siapa-siapa yang baru datang ke channel saya ni, saya ucapkan ribuan terima kasih sudah klik video ni, sudah tengok dekat channel saya ni. Dan kalau siapa-siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tolong subscribe dekat channel saya ni dan share kepada kawan-kawan anda supaya dia orang tahu kewujudan channel saya ni. Okay, terbaik. Okay, untuk video kali ni, seperti mana yang anda tengok dekat tajuk video tu, saya sebenarnya nak bercerita tentang ikhlas naik art saya dah rosak, di mana saya akan bercerita lah. Tapi sebelum tu, saya nak bercerita kepada anda apa sebabnya saya beli DJI Osmo Action. Dan dalam video unboxing DJI Osmo Action tu, korang dah tengok ke belum video tu? Kalau korang dah tengok, mungkin korang tahulah kenapa video ni dibuat dan kronologi video ni berlaku apa semua, start dari awal sampai akhir nanti korang akan faham lah. Okay, sebelum tu korang boleh tengok lah dulu. Okay, dan saya harap korang boleh faham apa yang perakhiran, dekat perakhiran video unboxing tu saya ada cerita dan korang boleh faham lah. Okay, dan seterusnya saya ada beritahu yang di mana video tu saya kata dan akan ada video yang tergempar. Jadi sekarang ni video ni lah yang anda tengok ni, video yang tergempar. Jadi sebelum saya memerlukan kenapa ikan nasional saya ni rosak apa semua, saya nak bercerita tentang kenapa saya beli DJI Osmo Action lah. Sebenarnya ada beberapa sebab yang relevan bagi saya. Saya ambil tiga lah yang relevan. Yang pertamanya, saya rasa benda ni saya dah impikan lama nak beli. Jadi saya kumpul-kumpul duit dan sampai masanya saya capai target tu untuk beli DJI Osmo Action ni, jadi saya mampu beli. Okey, buat masa tu saya fikir okey, aku boleh beli, jadi inilah apa yang aku impikan, so beli je lah. Okey, sebenarnya saya berfikir panjang sebabnya kalau nak beli Action Cam ataupun apa semua seperti yang saya mention dalam video unboxing tu, kita kena fikir beberapa item-item yang lain. Sebenarnya saya nak beli GoPro ataupun orang kata macam GoPro ni kan dia market leader dalam Action Cam ni. Saya rasa mungkin GoPro yang pilihan yang terbaik. Jadi saya selidik-selidik apa semua, tengok aksesori-aksesori benda-benda yang terlibat untuk GoPro ni. Ni makan duit juga ni, makan kos ni lepas saya beli main camera ni. Jadi saya balik ke DJI Osmo Action, saya selidik-selidik apa semua, saya rasa ok, ni pilihan yang ok lah untuk saya beli ni, sebabkan aksesori-aksesori selepas tu berbaloi harga dia untuk saya beli. Okay, jadi begitulah sebabnya saya mengimpikan apa semua ni, dan itulah sebab yang pertama. Dan saya harap Action Camera ni dapat berbakti lah kepada saya. Dan reason yang keduanya saya beli benda ni, saya nak buat sebagai main camera ataupun primary vlogging gear saya, untuk saya guna pergi ke tempat-tempat yang memerlukan Action Camera. Contohnya pergi berenang ke, naik basikal ke, naik motor ke. Dan Action Camera ni boleh digunakan sebagai POV. POV ni apa? POV ni point of view, di mana perkara tu tidak boleh dibuat oleh mirrorless ataupun DSLR. Dan saya juga rasa benda ni, Action Cam ni, ya, Osmo Action, saya boleh guna sebagai vlogging saja sebab dia ada screen depan tu, saya boleh framing dengan baik. Dan mungkin kalau saya rasa macam berat nak bawa DSLR ataupun mirrorless, saya mungkin bawa Action Camera tu sebagai gear untuk saya vlogging lah, pergi ke travel ke apa semua. Okey, jadi tu reason yang kedua. Reason yang ketiga saya ni, saya gunakan untuk, saya boleh kata ni long term investment lah, sebabnya perkara ni saya nak guna dengan kadar yang lama disebabkan harga yang kata berbaloi dan mahal juga. Saya rasa mungkin ia suatu investment yang baiklah untuk kita guna pada jangka yang panjang. Tapi bergantung juga kepada penjagaan kita dan penggunaan kita bagaimana. Tidak kira lah Action Cam mahal ke murah ke, kalau kita pandai jaga, kita pandai guna, insyaAllah benda tu akan kata jangka hayat yang lama lah, boleh bertahan. Okay? Jadi untuk video yang sebetul-betulnya video yang saya nak cerita kepada semua ni, okay, korang boleh lihat ni Action Cam saya ni, Ikin H9 Art ni, dalam waterproof casing lagi. Jadi saya nak bercerita kenapa dia tidak boleh digunakan. Okey, kronologinya begini. Padang, okey,
Kronologinya begini, kan hari tu saya pergi ke Kelantan, Kota Baru sama kawan saya Waki dan Sazwan tu. Kalau korang belum tengok lagi, korang boleh scroll channel saya. Saya ada pergi ke Kelantan dalam 2 hari 1 malam. Dekat situlah saya menggunakan Ikin Hashna Art ni untuk sebagai vlogging camera saya dekat sana. Saya boleh katakan Ikin Hashna Art ni menjalankan tugasnya dengan baiklah. Cuma part yang mic tu je yang problem sikit tentang Ikin Hashna Art ni. Yang lain saya rasa berbaloi dengan harga dia, dan Ikin Hashna Art ni juga saya boleh give away daripada sahabat saya iaitu Blok Faiz. Kau boleh check video dia ataupun channel dia, tulis je Blok Faiz. Dan saya maksimaskan ataupun utilize benda ni dengan sebaik mungkin lah bila saya boleh benda ni. Jadi saya agak terkilang jugalah apabila saya guna benda tu dijaga dengan baik, dan sampai satu masa tu pada hari yang last kali yang saya dalam perjalanan pulang ke rumah, dan saya sampai dekat rumah, saya angkat-angkat barang nak masuk dalam rumah lah, dan saya letak dalam beg, dan saya macam menundukkan tu badan saya, dan benda tu tiba-tiba jatuh ke atas lantai. Jatuh begini, dia jatuh bucu ni, ni nampak ni, ni bucu, bucu ni, okey, bucu ni jatuh begini, pam, jatuh. Jadi button dekat atas ni, button yang bulat ni, okey, dan button yang dekat depan ni, ni button yang dekat depan ni, yang bulat besar ni, dia tidak boleh guna dengan baik. Bila saya tekan, dia jadi kerah. Dan dia memerlukan kos jugalah saya nak baiki benda tu. Dan saya dah tanya beberapa kedai, dia kata boleh repair, cuma makan duit lah, berapa puluh-puluh-puluh ringgit begitulah saya nak baiki International Art ni. Jadi sebenarnya saya rasa agak terkilang jugalah sebab saya nak gunakan Ikin Hashna Art ni sebagai orang kata second camera angle saya. Contoh saya gunakan DJI Osmo Action saya main camera, yang ni saya boleh guna sebagai second camera angle lah. Bila saya nak buat aktiviti-aktiviti outdoor lah, saya boleh gunakan dia ni sebagai langkah yang kedua saya. Jadi begitulah geng, kronologi saya bagaimana Ikin Hashna Art saya ni boleh rosak. Dan saya nak cadangkan dekat anda ataupun nasihatkan dekat anda, kalau kamera-kamera DSLR, mirrorless, action camera, telefon ke apa semua, korang kena jaga elok-elok dan jangan jadi sebagai saya. Kita dah jaga dengan baik, dan kalau benda tu nak jadi, nak jatuh, dia tetap jatuh. Jadi saya nak nasihatkan kepada anda semua, berhati-hati, dengan lebih-lebih berhati-hati, dan jangan jadikan perkara ni macam jadi pada Ikin Hashna Art saya, okey. Jadi begitulah video saya pada kali ini. Inilah orang kata yang menggemparkan sangat tu. Jadi kalau korang nak nilai gempar ke apa semua ke, itu terhadap korang lah. Saya nak menyampaikan apa yang saya rasa ni lah. Mungkin perkara ni juga mampu memberi kesedaran kepada anda semua untuk jaga benda-benda yang kita beli ni, sayang dia sebagaimana kita nak dapatkan dia pada awal tu agak susah. Dan bila kita boleh tu, kita jaganya dengan sebaik mungkin lah. Saya pesan kepada diri saya juga dan pesan kepada anda, okey. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ini, dan jangan lupa tengok video saya, vlog ke Kelantan ke, unboxing video di Osmo Action ke, okey, jangan lupa tengok. Dan saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ini, dan mungkin kita boleh jumpa di lain video lain hari. Stay tune, insyaAllah banyak lagi video-video tentang Osmo Action ke apa semua saya akan buat, okey. Assalamualaikum, bye-bye. Dan jangan lupa subscribe.